Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Taufik Al Ansori. Saya dari Prodi Sendra Tasik semester 5 kelas A dari Universitas Hamzah Nuwani. Kali ini. Oke, sebelum kita mempelajari cara bermain biola, alangkah baiknya dulu ya kita mempelajari bagian-bagian apa yang ada di pada biola ini sendiri. Seperti yang kita ketahui, jika kita ingin belajar tentang biola, kita harus mengetahui dulu bagian-bagian apa yang ada pada bunyi biola ini. Baru kita bisa mempelajari cara bermain biola itu sendiri. Karena kalau kita sudah mengenal biolanya, lebih cepat kita bisa memahami cara bermainnya juga. Oke, langsung saja. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian penting pada biola atau bagian apa saja yang ada di dalam biola ini ya. Oke, yang pertama itu ada namanya scroll. Yang ini namanya scroll. Ini namanya scroll. Ini bagian biola yang berada di ujung kepala. Ujung kepala biola ya, maksud kepala biola. Scroll ini tidak terlalu berpengaruh dalam playability Anda ketika menggeser biola. Ini fungsinya sebagai tempat bersandarnya tangan Anda ketika menyetel biola agar lebih nyaman seperti ini. Oke, yang kedua itu ada namanya picks. Yang ini namanya picks. Ini yang keempat ini. Ini fungsinya untuk menyetem biola ini atau tuning. Yang ini umumnya terbuat dari kayu. Oke, yang selanjutnya itu yang ketiga ada namanya nuts. Ini namanya nuts. Ini berfungsi menjaga jarak setiap senar. Biasanya terbuat dari bahan plastik yang keras. Yang ini ada ini tonjolan sedikit di sini. Yang di apa namanya atas ini ada tonjolan sedikit. Ini namanya nuts. Oke, yang keempat itu ada namanya string atau senar biola. Ini senar biola yang ini, yang 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang ini terdiri dari senar G, D, A, dan E. Oke, yang kelima itu ada namanya fingerboard. Ini namanya fingerboard yang hitam ini. Ini namanya fingerboard ini atau papan jari yang berfungsi sebagai tempat jari menahan senar ketika digeser, ketika menggesek senar kayak gini. Oke, yang keenam itu ada namanya neck. Ya, neck itu bagian dari neck. Ini namanya bagian leher biola yang berfungsi menahan fingerboard dan tempat meletakkan telapak tangan Anda. Ya, seperti ini ketika bermain biola. Ya, seperti ini ya. Oke, selanjutnya yang ketujuh itu ada namanya bridge. Ini bridge ini tidak kalah pentingnya di dalam biola ya. Ini namanya bridge. Yang ini namanya bridge. Bridge ini bagian terpenting di biola karena berpengaruh penting dalam produksi suara yang bagus. Fungsinya itu untuk menahan tekanan senar, untuk menahan tekanan yang dihasilkan nada yang dihasilkan pas kita menggesek yang ini. Oke, selanjutnya itu ada namanya delphage. Ini namanya delphage. Yang ini yang warna hitam ini yang panjang. Ini namanya delphage. Ini fungsinya untuk menahan pangkal senar. Ini untuk menahan pangkal senar, ya, agar stabil dan pas diiring dengan posisi. Oke. Nah, yang ke-9 itu ada namanya fine tuner. Diletakkannya pada badan delphage. Sedangkan patch kan di depan. Patch ini kan di depan. Nah,
Kalau yang ini di belakang, fine tuner ini di belakang ya. Yang ini, oke. Okay. Nah, yang ke 10 itu yang selanjutnya ada namanya body. Nah, ini body Biola itu sendiri ya. Body ini seperti ini. Ya. Body nama depan, ini nama belakang. Oke. Okay. Nah, ya, body itu. Yang sebelah situ ada chain rest. Chain rest ini, yang ini dia. Ini namanya chain rest. Ini fungsinya untuk membantu pemain biola untuk menahan biola dengan dagu dan rahang seperti ini, ya. Seperti ini. Ya. Oke, yang ke-12 itu ada namanya F-hole. F-hole ini dua lubang yang berbentuk seperti F, ya. Ini fungsinya untuk tempat keluarnya suara dari resonansi bunyi di badan biola. Oke. Yang ke selanjutnya yang ke-13 itu ada namanya atau yang terakhir pada bagian biola ada namanya sound post. Oke. Sound post ini sebatang tiang kecil, ya, sebatang tiang kecil ada di sini di dalam badan biola. Yaitu posisinya di belakang trigger di sebelah kanan, ya, dapat dilihat dari lubang F-hole ini. Bisa dilihat dari sini dari lubang F-hole. Ini fungsinya untuk menghantarkan getaran dari trigger ke ruang resonansi biola. Oke, seperti itu saja yang bisa saya jelaskan dari biola ini. Oke, sekarang selanjutnya kita beralih ke bow-nya. Selanjutnya kita beralih ke bow. Ini namanya bow. Bow ini sendiri punya nama-nama atau bagian-bagiannya sendiri. Oke, kita mulai dari ujung paling atas. Oke, yang pertama itu ada namanya ivory tip di sini ya. Ini ada yang putih di bagian ujung. Ujung bow ini ada, ini namanya ivory tip bagian bawah. Ini namanya ivory tip yang ini. Oke. Dan yang kedua itu yang di sini, ini namanya head. Oke. Okay. Ini yang seperti rambut-rambut tipis-tipis ini namanya bob hair. Ya, ini namanya bob hair yang ini. Ini namanya bob hair. Terus yang sekarang kita balik ke belakang yang ini. Yang ini namanya ferrule. Ini namanya ferrule. Oke. Okay. Dan yang ini yang bulat di tengah ini. Warna putih di tengah ini. Ini namanya pastel. Ya, ini namanya pastel. Terus ini namanya frog. Oke. Okay. Terus yang ini, batang ini namanya stick. Ini namanya stick. Terus yang ini yang putih. Yang putih sih besi. Warna putih ini ya, ini namanya uriving. Oke, okay. Yang di belakangnya yang warna hitam ini namanya leather thumb grip, ya, ini namanya leather thumb grip. Terus yang ini yang di belakang ini, ya, ini namanya sterling silver heel. Ini namanya sterling silver heel. Yang terakhir itu yang ini, untuk kita mengencangkan ini apa namanya bow hair ini. Ini namanya button. Oke, seperti itu saja yang bisa saya jelaskan di bagian-bagian bow ini. Oke, seperti itu yang bisa saya jelaskan ya di pada bagian biola dan bow ini sendiri. Lebih tepatnya kita bisa melihat gambar di samping ini. Oke, selanjutnya kita balik ke rosin. Ini namanya rosin. Yang ini. Ini namanya rosin. Oke. Ini berfungsi untuk membuat tempo menjadi lebih kesat dan menggigit. Yang ini. Ini terhadap gesekan senar dengan cara menggosoknya ke hairbow seperti ini. Ya, gosoknya seperti ini. Oke.
Fit. Oke, yang terakhir itu ada namanya Soul Press. Ini alat bantu untuk membantu mempernyaman para pemain biola untuk bermain biola di biasanya ditaruh di bagian sini. Ya, di bagian sini. Dan kalau sudah terpasang di sini, baru kita ini biasanya. Oke, seperti itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan ucapan, apalagi di bagian ucapan bahasa Inggris itu ya. Kalau ada kesalahan ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.